Guys, ini proses ngambil tabung oksigen ya. Tabung oksigennya harus diambil ke tempat di tempat kargonya ini karena belum bisa ngirim hari ini, sedangkan kita membutuhkan segera. Jadi kita ambil langsung ke tempat ininya, tempat kargonya nih di sini di kawasan. Oke, nanti kita unboxing di rumah. Kapasitas 2 meter kubik. Nah, ini kita mau bawa pulang untuk dipakai di rumah, membutuhkan tabung oksigennya, guys. Semoga lancar ya, guys. Halo guys, bertemu lagi dengan sahabat Kope. Hari ini kita mau buka sesuatu yang panjang aku juga nggak tahu ya, guys. Kita mau buka dulu. Ini paketnya tinggi ya. Ini tadi ayah ngambilnya ke tempatnya. Tempatnya jauh gak? Di Kalasan, karena tadi saya tanyain di sana nggak bisa ngirim. Daripada kelamaan, kita ambil langsung aja. Nah, ini karena fungsinya sangat penting untuk nafas ini. Jadi kalau oksigen itu diperlukan, sangat penting. Jadi kita menyediakan stok oksigen. Ini ukurannya 2 meter kubik ya. 2 meter kubik. Kalau yang kecil ada juga, ada yang kecil ukurannya 1 meter kubik. Nah, yang 1 meter kubik kita sudah ready, kita siapkan. Karena kalau yang 1 meter kubik itu cepat habis ya. Jadi dipakai kira-kira 10 jam sampai 12 jam itu sudah habis. Maka kita menyediakan stok dengan 2 meter kubik. Nah, ini lagi dibuka ini ya sama Kakak Gio. Ini lumayan susah. Fungsi oksigen ini untuk membantu pernafasan, guys. Jadi kalau tanpa oksigen, apapun makhluk hidup itu akan kesusahan nafas. Dan kalau untuk nafas itu sangat penting. Meskipun seperti ikan, di air pun perlu oksigen. Binatang di darat perlu oksigen, tanaman juga perlu oksigen. Kenapa ya kok tanaman butuh oksigen? Kita perlu menjaga udara supaya bersih. Yang bersih dan tanpa polusi ya. Kalau polusi itu bikin sesak nafas. Oh, ya. Polusi, bukan polisi. Kata adik polisi. Iya, kalau polusi udara bikin sesak nafas. Nah, kalau orang nggak bisa bernafas nanti bisa bahaya. Bisa meninggal. Iya, maka kita membutuhkan oksigen. Oksigen itu dari udara ya. Kita ini lanjutkan ya untuk unboxing. Mereknya Pure Air. Tabung oksigen kemurnian tinggi kadar 99,5. Nah, ini guys, ternyata Kakak Gio perlu bantuan. Dan ini menggunakan merek Pure Air. Ada tulisannya di situ, volume 2 meter. Ya. 2 meter. Iya, 2 meter. Ini tingginya hampir sama tingginya adik ya. Tingginya adik seberapa coba kalau berdiri? Sini. Wah, hampir sama ya. Hampir 1 meter lebih. Nah, kakak se-leher. Adik sama. Adik sama. Aku sama adik. Oke. Ini lagi diproses untuk unboxingnya ya, guys. Nah, nanti kalau ngangkut-ngangkut di bawahnya tetap dikasih sepatunya itu. Iya. Kayak alas. Dikasih alas gabus itu biar enggak gelondengan, karena biar awet nanti. Ya.
Ini dikirimnya dari Jakarta, guys. Kita kalau beli di Jakarta kemarin totalnya habis 750, itu ada diskon. Kalau beli langsung di toko itu ada yang ngejual 1 jutaan. Jadi udah hemat 250.000, lumayan kan, guys. Nah, ini ukuran 2 meter kubik ya. Dan ini lagi masih diproses pemotongannya, guys. Nah, ini di sini pemotongannya. Nah, ini lagi dibuka. Nah, betul. Nah, tinggi ya. Ini bisa lebih awet nih, guys. Dibaca. Wah, wow, tinggian segitu ya. Volume. Volume. Ya. Jenis. Jenis gas. Ya, jenis gas. Oke. Ini enggak yang buatan harus kita memutar. Ya, ini udah kita pasang regulatornya ya, guys ya. Regulator ini fungsinya untuk mengatur. Nah, ini volumenya di sini ya, guys. Volume itu nih apa tuh? Nah, ini menunjukkan berapa tekanannya. Nah, ini menunjukkan tekanannya di sini ada angka 2000 ya. 2000 ini. Nah, di sini kita bisa isi air sesuai dengan volumenya, levelnya di sini ya. Dan ini kita sudah pasang pelindungnya. Nah, seperti ini ke bawah. Nah. Ya. Ini dia. Buka yang 2 meter kubik. Dan ini untuk regulatornya sudah kita pasang, kita putar ya. Untuk apanya ke bawah. Nah, ini sudah bergelembung ya, artinya ada udara di sini. Nah, ini coba dia. Yang ini ya. Ini udah diputar, jadi coba yang ini.